Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba praktek di lampu merah ya. Bagaimana saat kita di lampu merah, kelemahan pemula biasanya itu saat lampu merah dan mau start itu biasanya grogi atau deredeg ya. Apalagi kalau yang mobil belakang itu melason-melason itu biasanya bikin tambah rodok dan tidak sedikit yang mengalami mati mesin saat mau jalan. Sekarang kita coba praktekkan. Ini karena kita mau kanan, kita kanan ya. Kita injak rem perlahan-lahan. Begitu udah melambat mau berhenti, baru ikuti kopling. Oke, kita berhenti. Kita lepas netral. Ini kopling gigi satu. Ini bisa kita tambah gas sedikit ya. Jadi kalau takut mati itu jangan dilepaskan. Nah, ini kita merayap ternyata. Berhenti lagi. Jangan melepas tanpa gas. Apalagi kalau ada beban. Jadi tambah gas sama lepas kopling. Ya. Agar mesin tidak mati. Kopling kedua. Oke. Kita masuk kanan. Lihat sepian kanan ya, lalu saat kita mau berbelok selalu kita tengok sepian. Waduh, ada ayam. Setiap kita mau berbelok atau nyebrang, kita lihat sepian. Kita mau cepat nyebrang kanan, lihat sepian kanan. Kita mau nyebrang kiri, lihat sepian kiri. Oke, kali ini teknik menyebrang di jalan raya. Kebetulan saya ini nanti mau menyebrang ke kanan ya. Oke. Jadi apabila kita ingin menyeberang ke kanan atau belok kanan, pastikan kita berada di mepet garis marka kanan jalan ya. Dan kita nyalakan sen, nyalakan lampu rating di kanan. Karena saya akan belok di itu habis sebatas ini, kita berbelok. Tarik perlahan. Jangan lupa lihat sepian belakang. Kalau belakang ada ini biarin lewat kiri. Kita rem ya karena melambat. Kita abah kedua. Pastikan belakang aman, depan aman. Karena melambat kita pergi satu. Kita akan muter di sini nyebrang. Pergi kedua kalau udah nyebrang. Oke, kita balas setir. Kita luruskan setir. Oke, tadi seperti itu. Semoga bermanfaat.